Dari Primo 16 Garage, gue mau review motor apa? Lo lihat aja terus ya, oke? Okay? Ini lucu nih, oh, kan? Lucu. Kali ini ada motor lucu nih. Ini sih kerjaan gue beberapa tahun lalu ya. Tepatnya sih 2017 nih kerjaan gue yang ini nih. Jadi ini ada permintaan dari temen gue, dan ini udah berapa kali gue acak-acak nih motor. Ini juga salah satu untuk ngejawab orang-orang yang suka sama bodi skuter tua, khususnya Vespa. Jadi yang mau punya, kayak temen gue ini, dia mau punya Vespa Sprint tahun 75, tapi dia gak mau repot. Jadi praktisnya, kalau lo lihat, untuk menjawab simple dan lain-lainnya ya, awalnya motor ini itu gue pasang mesin dari Honda tipe Scoopy injeksi. Tapi ternyata seiring waktu, karena dia juga request bannya 10, jadi begitu Scoopy dengan pelek asli yang 14 gue jadiin 10, dia akan kehabisan napas. Akhirnya terjawab lagi dengan, gimana kalau enaknya gue ambil memang basic mesin yang punya lingkar roda 10 juga. Akhirnya jadilah seperti ini. Sekarang nih pakai mesin Kimco tipe Free X dengan ban yang memang lahirnya sudah kecil. Jadi tenaga nggak bakalan hilang. Lo nanjak, turun, belok kiri, belok kanan, masih enak. Nah, lo pun bisa lihat bentuknya, masih Vespa. Kebetulan ini Vespa Sprint tahun 75 yang bodinya bentuknya identik banget, cuman kita rubah. Nah, uniknya dia bilang, kalau bisa jangan Vespa banget deh, ada bedanya. Di antaranya ya ini, stang sepeda. Jadi gua pakein stang sepeda karena nggak harus pakai stang model Vespa, karena udah nggak ada gear lagi, nggak ada gear shift, shifter, kopling, segala macam nggak ada. Stang sepeda aja biar gampang. Terus juga lampunya pindah ke bawah. Jadi, memang ya nggak harus identik 100% lah. Yang jelas, gaya motor ini kalau kita bilang namanya rat rod. Rat rod jadi catnya nggak harus mulus, soft juga nggak apa-apa, blue juga nggak apa-apa, atau blue work. Yang jelas, hanya harus peleknya warna merah. Untuk bagian pantatnya, ini pun nggak gua rubah. Jadi walaupun dia mengusung temanya rat rod, atau dia harus nggak harus bagus, tapi blue work, busuk, segala macam, yang penting mesin sehat, bro. Selain mesinnya juga memang sudah kita mudahkan lagi, remajakan semua partnya diganti. Jadi udah ada konsep seperti ini di Vespa. Terus kita juga pasang dua jok. Sebenarnya sih ini dua jok depan dari Vespa, tapi yang bonceng juga sama, cuman kita kecilin dikit ya. Dengan bentuk yang nggak harus rapi, memang requestnya seperti itu. Juga ada unsur karat-karatnya kayak begini. Ya mungkin buat sebagian bengkel, kerjaan seperti ini jadi lebih mudah. Tapi ya walaupun gimana, fun to ride sama fun untuk dinikmatin. Sensasi Vespa tuanya tetap lo dapet, dan berbagai cerita lucu udah dialami sama temen gue ini nih guys. Jadi pernah sekali waktu dia lagi jalan berhenti sebentar karena kehabisan bensin, ternyata teman-teman atau anak-anak Vespa yang di jalan itu ikut berhenti loh, sampai mereka berhenti dan menyadari bahwa kok mesinnya bukan Vespa ya ternyata. Ya agak ketipu gitu deh, buat gue sih kocak aja ya. Tapi ya kurang lebih seperti inilah pengalaman-pengalaman lucunya, apalagi di pompa bensin gitu ya. Ada yang nyamperin bilang, bro, gue bagi oli samping dong. Teman gue bilang, gue mesti jawab apa ya, gitu. Lucu juga sih. Nah, kurang lebih seperti ini nih Vespa-nya. Tapi karena gue harus acak-acak sasisnya, dimana ini harus dibikin sedikit kembung, karena memang dia untuk travel main dari head mesinnya, kan mesinnya panjang nih. Jadi memang harus gue bikin kembungan ini. Nah, untuk dia ngejaga tetap stiff, statis, dan bentuknya rigid,
gue pasangin ini. Ini namanya strut bar. Strut bar Vespa ini ya ala-ala seperti yang diaplikasiin sama Vespa balap. Karena dia untuk bikin rigid sama stiff, alias nggak goyang sama sekali dari fleksibel, kita tinggal pakai. Bentuknya juga udah ada di mana-mana. Cuman ya ini sebagai salah satu jawaban biar dia bentuknya lebih stiff dan nggak fleksibel sama sekali. Fun to ride sih, cuman memang kalau kena lubang, redamannya memang jadi agak berkurang. Tapi kan yang penting sensasinya men, kerennya men, jadulnya, dan oke. Untuk roda depan, gue juga masih pakai aslinya Vespa. Cuman, gue sedikit ngerubah fork aslinya Sprint yang isinya 3, kepisah 3. Ini gue pakai model PX. Model PX jadi cuma 2, fork dan shock berikut shock breaker. Tapi karena dia agak kesulitan dipasang, karena musinya dimensi lebih besar, mau gak mau ini gue coak, dan gue tampilin ada baut karatan, sesuai sama tema yang dimau. Memang sih pengeremannya, kalau untuk Kimco, aslinya ini pakai mesin Kimco Free X itu, depannya dia memang pakai cakram. Tapi karena sensasinya dia juga masih mau kayak Vespa tuh, jadi ya tetap masih pakai tromol aslinya Vespa. Nggak apa-apa sih, lo masih bisa ngerem kok, oke-oke aja. Yang jelas sensasi dari Vespa campuran kawin sama Kimco bisa lo dapat. Inilah jawabannya buat lo yang nggak mau repot, lo yang mau simple, body tua, mesin muda, dan jangan lupa pantengin channel gue lagi, karena lo akan lihat motor-motor kayak gini yang akan kita review. Jadi jangan lupa sama channel Primo 16 Garage, subscribe, likes, share, sama komen. Oke, dadah.